Gila-gilaan. Ayo, salep, salep. Wow. Wow, Mbak. Langsung air liurku langsung muncrat-muncrat nih, lihat kayak gitu. Jadi ini adalah part 3 dari bagian episode Road to MSI. MSI Mataram Scooter Club Anniversary di Stadion Meguwong, Yogyakarta atau Sleman lebih tepatnya. Kita sudah memasuki kota Jogja ini ya. Mulai memasuki kota Jogja ini di daerah Denggung kalau nggak salah ya. Denggung itu Jogja atau Sleman ya, pokoknya itulah ya. Masuk dalam daerah istimewa Yogyakarta, anggap saja seperti itu. Ini lapangan Denggung ini, kiri jalan sebelah kiri saya ini lapangan Denggung ya ini. Wah, ramai banget, benar-benar ramai. Hey, Paul. Jadi sebelum menuju ke lokasi acara, ini yang sebentar lagi di depan ya. Ini kan udah di depan sana itu Stadion Meguwo ya. Tapi kita mau mampir dulu ke tempat temen kita, mau numpang mandi ya. Numpang mandi, numpang cuci muka, beol, berak, pipis, dan macem sembarangan lah ya. Sembarangan pokoknya. Biar nanti ketika sampai di acara itu udah ganteng gitu loh bro. Udah ganteng-ganteng gila nih gitu ya. Sampai di acara nggak kumel-kumel, nggak lusuh kayak gini. Ini lusuh ini. Biar nanti bisa dapat cabe atau kincil-kincilan di acara, siapa tahu nanti bisa dibawa pulang satu. Yoi, salib saja. Salib saja di kota orang ini. Mbak, ada gadis. Yoi, bener-bener nih suaranya berisik ini punya Mas Ipul ini. Kenaponya lepas ini kalau gak salah ya, patah itu kenaponya di bagian leher, kenaponya kayaknya patah kalau nggak salah. Drong. Ini kalau nggak salah jalan Kaliurang ya, kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya, kalau salah ya. Tapi kalau nggak salah ya sini. Wah, mata bener-bener nih bro, depan saya bro, del-delin bro. Waduh, gadis-gadis kayak gini jan. Eh, yoi bener-bener. Oh, ada cowok. Ya, ada cowoknya.
Yuk belok kiri dulu, mau ke tempat teman saya itu yang di depan sendiri itu yang tadi pakai Astrea Star. Dia, dia istrinya orang Jogja soalnya. Ini lagi mau mampir ke tempat rumahnya Morotuo. Rumah Morotuo yang ada di Jogja, mau numpang-numpang mandi dulu ya. Numpang BL, ya udah saya sebutkan tadi ya, yang belum saya sebutkan itu numpang coli. Bener nggak? Wah, di depan saya ada Mbak Giman, ternyata ini pelanggaran ini di depan saya. Mbak Giman! Mbak Giman! Wow, hati-hati Pak Oman, hati-hati Pak Oman. Wow, gila, men. Banyak paha di sini, berburu paha ini kalau di sini. Wah, mantap, benar-benar mantap ini kalau di sini ya. Aduh, imanku udah goyah sejak tadi ini malah. Finishing. Brother wish next time forever young. Forever young. Oke, balik lagi setelah sesi-sesi istirahat gila nih, nggak ada di tempat salah satu teman saya di Jogja. Ini nggak tahu lokasinya di mana, ini di Jakal ya, depan sana itu Jakal kalau nggak salah. Kita akhirnya menuju gas, menuju ke acara MSC. Oke, kita di Jakal ya. Jadi jalan yang tadi saya lewat itu bukan Jakal, ternyata itu jalan yang satunya, nggak tahu apa. Yang urutannya itu loh, yang urutannya Monjali itu nggak tahu urutan jalan apa. Yang orang Jogja mungkin lebih tahu, bisa tolong diberitahu. Dan mari kita saatnya menuju ke Stadion Meguwo. Masih seperti biasa ya pesertanya ya, masih belum ada tambahan peserta lagi ya. Jadi yang tadi ya masih acak, masih utuh yang tadi. Oh, trotoar mbat aja ini. Moto vlogger arogan. Wow, banyak banget. Aduh, saya sampai bingung ini melihat para pahal del-del berseliwaran kayak gini ya. Mau diapain coba? Ngurusin sepasang saja sudah susah, apalagi ngurusin seabrek gini ya, sebanyak mungkin seperti ini. Oke, stop. Oke, jadi karena ketika sampai di acara, ketika hampir sampai di lokasi acara itu kamera saya baterainya tiba-tiba habis, maka footage atau rekaman yang ketika saya pas masuk ke acara itu nggak terekam. Saya baru sadar ketika sampai, ketika saya memarkir Vespa-nya, baru sadar bahwa ternyata kamera yang berada di cocotku ini udah nggak rekod lagi gitu loh, udah habis baterainya. Ya udah, akhirnya saya mencoba untuk mengambil beberapa gambar ketika saya tiba di lokasi acara ya. Ya, mungkin gambar tersebut nanti akan saya kasih background musik saja ya. Background musik yang menurut saya gila ini atau enggak teli atau mungkin enggak pas atau mungkin cocok, saya juga kurang tahu karena ini juga baru pertama kali saya membuat konten video seperti ini ketika tiba di lokasi acara gitu loh. Oke, daripada nanti banyak bacot, alangkah lebih baiknya kalau kalian langsung saja melihat video ketika saya tiba di acara ya. Jadi kalian bisa melihat berbagai macam ya. Ada bermacam-macam Vespa, ada bermacam-macam stand-stand itu ya, lapak-lapak yang jual beli atau yang dangdutan juga ada, urgen tunggal ya, urgen tunggal, bukan urgen tunggal, reggae ya, reggae ada gitu ya, live musik gitu ya, pokoknya macam-macam lah. Oke, silakan dinikmati.
Oke, jadi ini ada ketambahan satu peserta ini ya. Berangkat sendiri dari mana sapa? Kesasar. Kesasar. Kesasar.